Halo YouTube lovers, selamat datang kembali di STR News TV. Trending Twitter, tangan sang pacar di video Zara x JKT48 ini disorot. Manajer ikut angkat bicara. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebuah unggahan video yang diduga menampilkan sosok Adisti Zara dan sang pacar Zaki Pohan membuat heboh dan kabarnya viral di media sosial. Bahkan, ulasan tentang kasus Zara yang merupakan mantan JKT48 dan sang pacar Zaki Pohan ini jadi trending Twitter. Hal ini bermula dari adanya unggahan video Zara dan sang pacar di akun Twitter. Belakangan, sang manajer juga angkat bicara seputar masalah video Zara dan sang pacar Zaki Pohan yang membuat heboh tersebut. Bagaimana kisahnya? Jadi trending Twitter hari ini, sebuah tayangan video Zara yang merupakan mantan anggota grup idola JKT48 jadi sorotan. Nama Adisti Zara trending Twitter sejak Rabu 19 Agustus 2020 hingga Kamis 20 Agustus 2020. Tayangan video Zara juga menjadi perbincangan. Adisti Zara yang menjadi trending Twitter ini adalah penyanyi dan penari asal Indonesia. Sang manajer pun meresponnya. Apa katanya? Gwen, manajer dari Adisti Zara merespon pertanyaan awak media terkait video tersebut. Ia mengaku belum sempat melihat video yang sudah beredar di sosial media dan sempat menjadi trending topic di Twitter. Video apa dulu nih? Saya belum lihat videonya seperti apa, kata Gwen saat dihubungi awak media. Sang manajer mengaku tak ingin menanggapi video terkait yang belum ia tonton. Saya orang kerja, nggak mungkin secepat itu bisa klarifikasi sebelum lihat videonya langsung, ucap Gwen. Saya akan no comment untuk saat ini, lanjutnya. Pada Rabu, 19 Agustus 2020 malam, beredar sebuah video yang memperlihatkan dua orang yang mirip Adisti Zara dan Zaki Pohan. Keduanya terlihat saling bersandar dan bercanda hingga tertawa kecil. Dan seketika laki-laki yang diduga Zaki Pohan meremas bagian tubuh perempuan berbaju orange yang diduga Adisti Zara sebanyak dua kali. Video berdurasi 15 detik itu diunggah di akun Instagram milik Zara dan beredar di sosial media Twitter. Tak berselang lama, video tersebut beredar. Kolom komentar di akun Instagram Adisti Zara dimatikan. Akun Twitter menghilang. Akun Twitter Adisti Zara terlihat menghilang setelah video bersama sang kekasih viral. Sebelumnya, Zara sempat share video Instagram Stories yang memperlihatkan adegan tak senonoh, yakni diremas di salah satu bagian tubuh. Kini video plus akun Twitternya telah dihapus. Terlihat Zara bersama Zaki Pohan sedang berduaan di video tersebut. Sayangnya, jejak digital memang kejam dan video tersebut telah tersebar di media sosial. Video tersebut jadi perbincangan oleh netizen Twitter, di mana Zara trending dengan lebih dari 100 ribu kicauan. Banyak yang menyesalkan hal tersebut, tak seharusnya Zara share di media sosial. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton video sampai selesai.